kalian sampai narkoba, minum-minum keras, saya harap adik-adik sekalian jangan sampai. Karena itu sangat merusak, merusak tubuh kita, kesehatan kita. Selamat sore. Hari Sabtu kita olahraga lagi. Saatnya bersenang-senang. Kali ini tiga motor dengan leadernya Pak Yanto. Usianya itu 62 tahun. Wow. 62 tahun, Bro. Wow. Masih fit buat nge-trail. Wow. Enggak tuh. Kali ini jalurnya enggak tahu di mana. Dilihat aja, yang tahu nanti komen di bawah ya. Wow, wow, wow. Tanjakannya langsung batu. Asik. Ini seru, seru. Teman-teman KCM, kapan kesini? Lur. Tanjakannya penuh dengan batu. Hajar, Lur. Tuh, tuh. Usianya 62. Yang di depan. Oh, habis hujan makin hancur jalan ini. Iya, iya. Terakhir lewat sini nggak kayak gini. Batunya mungkin kelihatan kalau lihat sini. Thank you.
Mesin jahat, tapi suspensi depannya itu yang pengen. Aduh, proper banget suspensi depannya. Kayak bapak itu pengen tak tuker USD-nya ini. Hajar, hajar. Tanjakan lagi. Helm enak. Asik. Dan benar. Tapi gila-gila bapak itu 62 tahun masih fit. Bahayanya kalau lagi adventure gini itu terlalu dekat sama rider di depannya ya, karena kita nggak bisa tahu kondisi jalan yang mau dilewatin, itu bahaya banget. Yang depan bisa ngelewatin, kita malah kena trek. Iya. Ngolek mung dhewe. Masih jalur lagi. Seneng banget bisa olahraga.
Mbak-mbak ini keren anjir. 62 tahun. Ranting bambu. Iya. Jalur ini tuh keren, mirip di Cangar. Tapi aku nggak pernah sih, sekalipun lihat sini. Jadi dari tadi tuh jalurnya tuh bagus kayak gini. Aja, baru tahu kali ini saya, gara-gara Bapak Yanto. 62 tahun masih ngetril. Apa kabar yang masih muda? Indah-indah banget. Pemandangannya sini keren-keren. Mirip Cangar, cuma ini tadi tulisannya Trawas. Bagus-bagus sini. Yang buat submori ya, riding-riding sampai dengan foto-foto. Daerah ini bagus. Adem, rindang banget. Banyak tempat ngopi juga. Jadi gak nyesel deh. Sambil nunggu kita masuk jalur lagi, dinikmatin jalannya. Edan, sejuk banget di sini. Oh, banyak tempat ngopi ya, kanan kiri. Tadi sih banyak pemandangan bagus juga. Tapi ini nggak tahu dari mana, maksudnya dari mana itu nggak tahu saya. Ini dekat loh dari pantauan. Ya, kita masuk jalur lagi kayaknya ini. Bumi Perkemahan Camping Ground, Kalimangan. Sekali keren-keren, darahnya keren anjir. Sungainya karangan. Tuh, lihat performanya Pak Yanto Etan anjir. Yang muda-muda ini gimana? Jadi tadi tanjakan tadi pun dia itu nggak ngos-ngosan anjay. Saya mau ngos-ngosan malu. Padahal lumayan capek. Padahal teman saya yang di belakang itu udah tangan kulinu cu. Nyari tanjakan ini. Oh, asik. Hah? Iya. Pas langsung. Tantu tuh. 62 tahun aja, anjir.
Jangan nangisin. Ayo. Padahal gigi dua lo. Asik asik. Edan itu Pak Yanto anjir. Saking lucu nih. Balik lagi ternyata. Fahmi 7 05. Wow, terlalu mudah untuk dilewati. Karena ngeril emang ya. Iya. Yanto, yuk gas. Gas lur. Terus. Kita nyoba tanjakan. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Go!
Masuk. Masuk. Lo kenapa? Ada kenapa? Ada apa? Merosot, Ale. Balen. Belum berhasil. Belum berhasil. Balen mana sampai berhasil. Balen mana tetap sampai iso. Gaspol. Lagi wow, mantap, ternyata sukses. Jadi wasik. Jadi ternyata ban saya itu masih terlalu keras buat tanjakan ini. Jadi tadi saya kurangin dikit, malah enak. Ini UTW. Cari tanjakan baru. Sini keren, sini keren. Ayo arek KCM. Kapan nang Pandaan? Talu recos. Wah, ini keren nih. Kasih. Sing dise. Sing gampang sih, harus sing ngisor kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ngosek, ngosek. Kita lihat Pak Yanto sing di jalur 62 tahun anjay. Saatnya mencoba tanjakan. Bismillah. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Oke, lanjut. Aduh. Setelah mainan tanjakan yang cukup lumayan licin, sumpah ban saya masih standar. Nyali ada motor yang kurang greget dikit. Next lah, kita upgrade cantik. Lunyu. Setiti awis gak ada traksi ini anjir. Jadi kalau main ke daerah licin jangan pakai ban standar. Iya. Iya, Pak Yanten guling. Iki kayak asik ini. Ya iya. Guling bilang. Nah, jadi catatannya kalau main di licin ini ban harus upgrade, mesin tergantung selera. Yang penting sih ban, penting banget. Nanti, udah. Karena cuaca udah mulai hujan, sebenarnya seru. Cuma lokasinya ini yang greget. Dan greget ya. Kayak apa ya? Kalau hujan ini udah enggak bisa. Enggak bisa buat kompromi. Karena saya pakai ban standar. Susah. Hei. Akhirnya emang bener ya, nggak boleh nyerah. Oke lanjut. Hahaha.
Katanya Pak Yamten di depan ada sungai. Jadi pen nanti bisa bersih. Kita lihat aja sungainya kayak apa. Seru-seru. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu yang terbaik di dunia, kata ajudan pribadi. Terima kasih supportnya teman-teman, karena channel ini udah 1000 subscriber. Oh, ini sungainya. Jios. Masuk. Terima kasih sekali lagi buat para teman-teman. Kita lewat parit ini. Tapi enak, nggak ada batunya jadi sungainya ini. Cuma isi air. Jadi buat bersihin ban, emang jos Pak Yanto nih, iya seru. Keren keren, seru seru. Jadi lengkap, ada aspal, makadam, sungai kecil, tanjakan. Hari ini keren. Bersama Pak Yanto, 62 tahun. Apa kabar yang masih muda? Teman-teman yang pengen main di sini, ayo komen aja di bawah, kita jalan-jalan lagi. Seru-seruan nyari keringet, ini olahraga. Stay tune terus di channel yang biasa aja ini. Yang nggak biasa, saya ya. Seru-seru sendiri. Wasit. Semoga beberapa video dari saya tuh menginspirasi teman-teman ya. Bukan ugal-ugalannya, tapi cara meluapkan apa ya, kepenatan, mengalihkan kejenuhan di hari-hari kerja dengan kita beradventure ya. Trabas juga bukan merusak atau melawan alam, kita cukup menikmati dan menjaganya. Ternyata masih nambah. Kurang ternyata jalurnya, hajar. Masuk. Katanya sih sini tinggal tanjakan. Gak tahu ini jam berapa, kayaknya udah hampir jam 5. Oh asik. Hajar lur. Kenapot, awas. Awas. Awas kenapot tadi. Kenapot sama cekel lu. Cik, cik, cik. Masuk. Oh.
sampai ke depan ini. Bane juga ada. Nggih, ayo. Langsung buka. Ah. Eh. Yo. Tebak ono. Iki langsung versi nyepit. Iki ada yang dulu ada. Grab service. Eh satu ada ada. Phone. Oh ya. Grab service. Grab service gini grab. Keren. Baru sampai ke pecah itu. Udah gelap sih di sini. Si bengkong sendiri. Oke. Masuk hutan. Asik asik. Apa? Hutan pinus ini emang keren. Seru, seru. Edun. Ini kita nyari tanjakan katanya. Katanya Pak D. Iya, turunannya ya ugal. Iya. Ternyata tanjakannya ditutup. Aslinya seru sih. Gila anjir. Pak D 62.
62 tahun masih eksis. Wah asik, akhirnya tulinan dulu. Iki tandurane wong lha apa sih iki? Iya, lho kurbane. Iya. Oh, ini masuk lagi kanan. Sumpah ini masuknya itu gelap banget. Tuh. Mudah-mudahan masih kelihatan ya, karena saya masih pakai lampu. Enaknya motor masih standar itu gini. Lampu lengkap meskipun enggak ori. Ini baru beneran rampas. Gak nemu jalan, lost. Apa? Entek mas ini. Nah, ini terabas temenan ini. Permisi mbak. Numpang lewat. Ini hutan beneran. Ya, meper. Arah meper. Arek meper. Dan sekarang lewat sungai. Berjumpa kembali dengan para rider-rider yang pecinta-pecinta adventurannya, khususnya ya pokoknya semuanya lah. Untuk teman-teman, daripada hobi yang bukan-bukan, artinya yang narkoba atau yang balap-balapan di itu di jalan raya, balapan liar lah. Itu teman-teman atau adik-adik kalian jangan sampai, karena itu membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain kan gitu ya. Lebih baik walaupun odong-odong ikutlah adventuran ke gunung-gunung menikmati alam ya. Dan jangan lupa untuk kesehatan juga harus dijaga ya tidak apa ya biar fit tenaganya biar fit juga enaklah nantinya ke tubuh kita kalau ikut-ikut adventuran, menambah kesehatan, saya kira begitu. Dan jangan lupa artinya itu safety-nya helm, sarung tangan itu harus di safety biar untuk keselamatan. Dan jangan lupa, jangan sampai narkoba, minum-minuman keras. Saya harap adik-adik sekalian jangan sampai, karena itu sangat merusak tubuh kita, kesehatan kita.
lebih baik ya gabung-gabungan ke aventuran lah. Seneng sekali, terhibur. Utang-utang lali, Mas. Utang-utang lali. Ojo lali yo. Nencewu, umurku iki sudah luru. Umurku iki sudah luru, Mas. Tapi aku masih eksis. Masih eksis walaupun 6 jam, 8 jam, Mas yo gak muleh aku gelem lek atase ngedril ae. Terutama pecinta-pecinta aventuran. Salam seduluran semuanya, dari yang Surabaya, dari Malang, dari mana aja lah. Orang Pandaan Mas saya, mencari seduluran selama-lamanya. Salam aventuran, satu jalur, satu dulur. Gitu aja Mas ya, tapi jangan lupa makannya ya. Makannya ya harus dijaga biar tetap sehat. Biar tetap sehat, makannya dijaga banyak sayuran ya. Jamu-jamu Jawa seperti kunir apa pakai sendiri, bikin sendiri biar tetap sehat. Insya Allah nantinya anda semua bisa sehat. Begitu aja, salam dari tim Komet Pandaan, arek-arek Pandaan khususnya. Saya mewakili tim Komet dari Pandaan. Salam seduluran semuanya, salam sehat selalu, dan jangan lupa kalau ngedrill safety ya. Salam seduluran, Oki. Monggo, Bu. Habis makan, kita pulang. Jadi pesan-pesan dari Pak Dianto. Dari Komet tadi ya, jaga makannya, tetap olahraga, dan jauhi narkoba, hidup sehat lur. Mendingan kita trapes gini katanya sih. Terima kasih udah nonton, dan terima kasih supportnya untuk 1000 subscriber. Hari ini seru.